Gusdur berani hidup zuhud di tengah-tengah orang yang berlebih-lebihan. Beliau berani jujur di tengah ketidakjujuran. Beliau berani membelani orang yang lemah, sementara orang yang gagah-gagah enggak berani. Gusdur sendirian. Karena sendirian Gusti Allah sayang dipanggil kehadirannya. Sekarang sampean yang ngaku Gusdurian, berani enggak sampean meneruskan perjuangannya Gusdur? Membelani mereka-mereka yang lemah. Jo ngomong berani tapi pakai otak dan hati, pakai ngilmu. Jo berani-berani tok engko terus ngerusak. Gusdur berani bukan ngawur. Makanya apa pernah Anda dengar Gusdur main kasar? Tapi Gusdur dengan kebesaran jiwa dari awal beliau menyintai Indonesia. Kalau Anda menyintai Gus Dur dan tidak menyintai Indonesia, go to hell.